Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jiki Putirula di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Dede Lesti guys yang berduet dengan Selvi Yama dengan judul lagu Bismillah Cinta yang merupakan lagu Dede Lesti dan Ungu ya, bukan Pasya Ungu tapi dan band Ungu. Nah, ini seperti apa versi dua wanita cantik ini guys berduet? Kita langsung saja saksikan sama-sama ya. Ini dangdut version live akustik. Oke, akustik ini guys. Yuk, saya penasaran jadi seperti apa nih ya. Akustikan. Wow, baju ungu dan putih. Yuk, kita saksikan sama-sama. 1, 2, 3. Oh, tempatnya keren ini. Langsung depan Dede Lesti dengan penuh rasa ya ngambil ornamen ini, tempatnya cakep banget kayak di timur tengah gitu ya guys ya. Selfie hummingnya enak banget. Wow, halusnya dapat banget, terus penuh rasa penghayatan. Starting point yang sangat baik sekali, Selvi. Yuk, lanjut. Selvi ini siapa ya guys ya? Saya nggak tahu karena saya kan mungkin juara dari Academy mungkin ya, karena saya kan nggak mengikuti guys, jadi saya nggak tahu. Nanti kalian boleh bantu saya untuk meninggalkan di kolom komentar ya di bawah. Suara beratnya kan. Kita bersama namun tak lagi semua telah berbatas. Ini ujian bagi kita. Dapat banget rasanya. Di sini karakter vokal aja udah beda ya. Kalau Dede kan udah tahu suaranya itu kayak agak tebal berat gitu ya. Dan kalau yang si Selvi kayak agak-agak ringan gitu, guys. Oke, enak banget tadi, ada merintih-merintihnya juga, enak. Dede Lesti udah merem gitu nyanyi, udah pasti wow. Yuk, lanjut. Cakep banget ya. Dia buat perpindahan switch ke falsetto tadi ada dikit ya, itu oke banget. Kemudian suaranya tajam dan ringan. Good. Ada cengkok-cengkok dangdut di belakang yang dia selipkan. Itu oke banget, Selvi. Good. Ya ampun, setiap kata yang dinyanyikan tuh benar-benar nyampe rasanya guys, karena Dede Lesti tuh meram terus dia nyanyi dengan sangat dengan rasa ya, nggak sekedar nyanyi hafal lagu ya udah dia nyanyi, nggak, tapi benar-benar dengan rasa sehingga setiap kata-kata yang dinyanyikan itu bisa nyampe ke pendengar guys dan penonton yang menyaksikan Dede. Tuh, itulah kekuatan Dede Lesti. Dede Lesti ngambil suara 3 justru di sini ya. Justru Dede Lesti ngambil suara tingginya ya. Ngambil suara 3 yang dalam hal ini. Good. Selvi ngambil suara 1 menjaga lagu aslinya. Good. Bagus banget guys. Ini coba kalau diperhatikan teknik micingnya Dede Lesti,
maupun ini maupun selfie ya, mereka itu menyesuaikan pada saat ini live guys, ini live nih, ini bukan kayak record dulu terus mereka pura-pura nyanyi, enggak, ini live guys, jadi kelihatan banget ya dari gerak mulutnya ke mic itu. Pada saat Dedek Lesti ngambil suara 3 ya, karena itu bukan suara 1, jadi suara 1 itu lagu aslinya guys. Nah suara 3 dia agak mundurin sedikit guys, karena lagu suara 3 itu kan bukan lagu aslinya, itu hanya pemanis, itu hanya bagian dari harmonisasi si suara 1. Nah pinternya Dedek Lesti, dia tahu dia pakai suara 3, dia agak mundur sedikit mic-nya dan membiarkan suara 1-nya jelas. Ya, nih coba perhatikan nih ya. Nih perhatikan. Supaya suaranya tuh agak-agak kecil gitu. Nih. Tuh kan. Itulah pinternya ya, itulah pinternya mereka berdua, yang mereka tahu di mana harus mereka suaranya imbang, di mana mereka harus yang satu agak mundur sedikit supaya yang terjadi adalah suara utama dari lagunya itu bisa terdengar dengan sangat jelas. Itulah hebatnya mereka berdua nih. Yuk. Okay. Mengisi interlude lagu dengan ornamen-ornamen atau cengkok-cengkok dangdut yang mereka mainkan itu adalah keputusan yang sangat baik, guys. Okay. Nada tingginya bulat banget ya guys ya. Ini mic-nya tuh bener-bener sensitif, bukan sensitif. Mic-nya itu bener-bener tanpa ini ya guys ya, tanpa echo. Jadi bener-bener pure suaranya ya, nggak dibantu dibagusin di mic-nya. Enggak guys, ini pure suaranya tuh memang bener bagus, kayak memang bener bagus ya. Jadi nggak dibantu dengan efek-efek yang lain. Ini juga si selfie ini nyanyinya juga enak guys. Dia nadanya kayak ringan-ringan gitu, gampang banget dia berpindah-pindah nada gitu loh. Kayak nggak beban gitu guys. Ini enak juga si selfie. Okay, good. Okay. Bener-bener berubah nih lagu guys, menjadi milik mereka berdua. Tadi Dedek Lesti langsung improv ya, langsung dikasih cengkok-cengkok ornamen, kemudian dijawab lagi sama selfie dengan tambah improvisasi juga ya, yang dibuat cengkok-cengkok begitu. Itu bagus banget guys, karena klimaks lagunya jadi berasa ya, dinamika lagunya itu jadi benar-benar berasa. Oke. Itu ada isak-isak tangis kayak gitu guys yang kita bisa dengarkan, yang keluar secara natural. Coba mundurin dikit ya. Oh ya, agak sedikit crack sedikit. Enak ya guys dia ngambilnya, walaupun tadi ada crack sedikit ya, tapi nggak apa-apa, manusiawi, wajar, biasa, itu terjadi di semua penyanyi karena ini kan nyanyi live. Live record guys ini. Okay, good. Ya. Okay. Bismillah cinta percaya cinta.
Oh, yang ini gantian yang ngambil suara satunya Dede Lesti, ngambil suara tiganya Selfie. Ini pembagian yang sangat-sangat baik menurut saya, guys. Karena nggak si itu aja ngambil part yang itu, tapi berganti-gantian. Oke, good banget itu. Oh. Pada saat gantian mengambil partnya, si Dedek Lesti deketin mic-nya dan si Selfie agak menjauh karena dia ngambil suara tiga. Nah, ini nih. Ini penyanyi yang wow, ini baru dia duet yang bagus menurut saya. Ini keren banget, guys. Karena mereka tuh mengerti satu sama yang lain, ya, mengerti teknik miking, mengerti dinamika lagu, mengerti menyampaikan lagu dengan penuh rasa. Ya, mengerti aturan-aturan bernyanyi secara duet, guys, intinya. Oke, bagus banget ini ya. Padahal tanpa alat musik lain ya, tanpa ada drum, tanpa ada piano, string, dan lain-lain, hanya pakai gitar akustik yang dipetik, mereka bisa membuat lagunya tuh benar-benar terasa megah gitu, guys, dengan improvisasi mereka yang tadi mereka ciptakan di agak akhir-akhir lagu. Oke lah, saya rasa itu aja. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun dan sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini, guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya. Atau kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, kalian boleh subscribe, kalian boleh tonton. Agar semakin banyak menonton Dedek Lesti dan Selfie, semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction mereka. Terima kasih, dadah!